Viral toilet jongkok di bawah tangga. Toilet umumnya dibangun dengan ruang yang cukup luas dan berada di belakang rumah, dengan ruang yang lega sehingga membuat nyaman saat digunakan. Namun siapa sangka, sebuah video yang beredar di TikTok mengejutkan warganya. Lantaran dibangun di bawah tangga dengan ruang yang sempit. Pada video viral yang diunggah akun TikTok ujumaki underscore gondrong ini, memperlihatkan letak toilet tersebut hanya bisa duduk jongkok. Memasuki ruang toilet pun pengguna harus berjalan jongkok. Letaknya persis di bawah tangga. Penampakan toilet itu ditunjukkan dua orang pria, satu di antaranya menjadi penuntun letak toilet tersebut. Barulah setelah keluar dari pintu, keberadaan toilet itu ditemukan. Karena ruangnya yang sempit, saat hendak melakukan aktivitas buang air pun harus tunduk hingga kepalamu menyentuh langit ruangnya. Sang pria yang menunjukkan letak toilet tersebut bahkan mempraktekkan langsung cara menggunakan toilet tersebut. Sontak saja, unggahan video yang telah dilihat sebanyak 3,5 miliar tersebut langsung ramai dikomentari oleh warganet. Banyak diantaranya mengomentari aksi konyol saat pria tersebut mempraktekkan cara buang air di toilet unik ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!